Bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan kami dalam channel Tiupoli. Hari ini kita akan membuat seni origami untuk membuat sebuah topi. Tapi sebelum kalian melihatnya, kita melanjutkan video ini. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe ya videonya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ini adalah contoh origami topi yang sudah saya buat gitu. Sekarang kita mau lihat kira-kira bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan origami ini. Kita letakkan dulu. Pertama-tama kita membutuhkan sebuah kertas berbentuk bujur sangkar seperti ini. Lalu kita lipat, ambil ujungnya. Dari sini kita satukan ke sini ya teman-teman. Lalu kita rapatkan. Setelah itu kita bagi dua, antara ini dengan ujung ini dengan ujung sebelah sini kita beri tanda. Tanda saja. Kita beri tanda seperti ini. Terus kita ambil sedikit, ambil dari ujung yang ini teman-teman, kita dekatkan ke sini. Rekatkan, lalu kita buat begini ya, saya perlihatkan ya teman-teman supaya lebih detail lagi. Setelah itu ambil ujung yang ini, kita satukan ke sini, lalu teman-teman kuatkan seperti ini. Setelah itu ambil yang ini, kita ke sini seperti ini teman-teman. Lalu ambil lagi bagian belakang ya seperti ini. Lalu kalian bisa buka, kita buka seperti ini. Ini sudah ada seperti kantung ya teman-teman. Kita buka, lalu kalian tarik dari sini. Dia akan jadinya seperti ini, lalu kita tarik sedikit. Tarik naik ke atas ya, dorong ke atas. Seperti ini topinya ada di sini ya. Sekarang kita mau coba buat bonekanya supaya bisa pasangkan topinya. Di sini sudah ada mal bonekanya, saya buat dari kertas bekas ya teman-teman. Lalu kita beri mata pada mal boneka ini. Ini kita umpamakan saja ya teman-teman. Ini adalah seorang. Nanti kita akan pakaikan bagaimana topinya pas atau tidak di kepalanya. Pasti pas ya teman-teman. Kita akan pakaikan seperti ini. Kita bisa beri hiasan pada kepalanya seperti ini. Ya, sekarang coba ya, saya ambil yang satu.
kabar ya teman-teman. Kita masih pasangkan. Ukurnya pegang sebelah. Ijo kasih bye bye. Kasih dekat mic. Kasih bye bye. Sabar ya. Sabar ya sedikit lagi. Pegang. Ya. Jadi ini adalah boneka dengan topi yang kita buat dari seni origami. Bagaimana teman-teman? Bagus bukan? Kalian menyukainya? Ya, kalau kalian menyukainya teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe ya videonya. Dan jangan lupa untuk bagikan atau sharekan ke media sosial kalian yang lain, ke teman-teman kalian yang lain. Dan bila kalian ada pertanyaan, kalian ada kritik, atau kalian ada saran, atau ada usul apapun juga, kalian bisa tuliskan di bawah komentar video ini. Dan tentunya saya akan berusaha untuk menjawabnya. Dan tentunya kita akan bertemu lagi pada episode-episode mendatang. Ingat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video ini. Tentu saja dalam channel kesayangan kita, yaitu channel TV Poli. Bye-bye teman-teman.